Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ini hasil semaian saya. Tanah rambat pertumbuhannya sudah alhamdulillah bagus sekali ya. Daunnya juga, batangnya dan akarnya bagus sekali. Di sini saya menggunakan media air dan menggunakan cup bekas. Mudah sekali caranya, saya cukup menggunakan batang lidi ini ya. Ada 4 fungsi batang lidi. Batang lidi ini untuk penyangga agar ketela rambat ini tidak sepenuhnya terendam air. Ini untuk rendamnya hanya sebagian saja, cukup mudah ya. Kita gunakan cup ini, kemudian cukup beri air. Setelah itu diamkan selama 2 minggu dan cukup kontrol air. Jika air berkurang, cukup diisi. Itu aja, mudah ya teman-teman. Tidak perlu repot-repot kita harus menyiramnya. Cepat sekali pertumbuhannya ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.